Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Cek, cek, cek. Yang di rumah maupun yang di studio tadi kita sapa-sapanya, kita akan sapa lagi nih. Ada Dwi, silakan Dwi. Hai Dwi, apa kabar? Kabar aku baik, Bunda. Silakan sapa-sapa temannya. Hai teman-teman, nama aku Jessica Dwi Oktara ini. Aku biasanya dipanggil Dwi. Aku sekolah di SD Negeri 74 Kota Bengkulu. Aku kelas 5 SD dan hobiku menggambar dan menyanyi. Itu saja dari aku. Yeay, ada teman kita, Flora. Silakan Flora, sapa-sapa temannya. Makasih Bunda. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Flora. Umurku 7 tahun, aku sekolah di SD Negeri 74. Umurku 7 tahun, aku kelas 1. Salam kenal, semoga kalian sehat selalu. Wah, doa dari Kaila teman kita ya. Kiwi. Oh, nanti kita sebelum Bunda mendongeng teman-teman, kita akan saksikan nih ada teman kita Ralin yang akan membawakan lagu. Lagu apa ya Kian? Kembali ke sekolah Bunda. Oke Ralin, silakan. Oke.
Yo, tadi itu Ralin teman kita membawakan lagu Kembali ke Sekolah. Nah teman-teman, tadi kita sudah menyaksikan Ralin. Lalu kita sapa-sapa ya Kian. Iya, sekarang apalagi nih yang asiknya? Mendengarkan Bunda mendongeng. Wah teman-teman mau mendengar Bunda mendongeng hari ini? Mau dong. Oke, Bunda akan mendongeng hari ini seperti janji Bunda di awal tadi. Bunda akan mendongeng tentang legenda dari Palembang dengan judul Pangeran Tambun dan Putri Fatimah. Nah teman-teman, dahulu kala di sebuah kerajaan Sriwijaya itu yang kata Bunda tadi terletak di mana ya? Palembang. Di Palembang. Nah, pada zaman itu Kerajaan Sriwijaya dipimpin oleh seorang raja yang sangat bijaksana. Kerajaan Sriwijaya terkenal di seluruh pelosok, ya. Nah, teman-teman, dahulu kala juga Kerajaan Sriwijaya itu terkenal dengan perdagangannya. Semua orang dari kerajaan-kerajaan yang lain boleh berdagang di Kerajaan Sriwijaya. Nah konon ada seorang pemuda yang datang dari negeri Cina ingin berdagang juga di Kerajaan Sriwijaya, teman-teman. Nah sang pemuda bernama Tambun. Siapa namanya? Tambun. Nah, Tambun pun menghadap Raja Sriwijaya. Raja Sriwijaya pun bertanya, "Hai pemuda Tambun, apa gerangan maksudmu menghadap Dap?" Lalu pemuda itu pun berkata, "Ampun Raja Sriwijaya yang mulia, hamba mempunyai maksud ingin mencari rezeki di kerajaan tuanku Baginda Raja yang mulia. Hamba ingin berdagang di negeri ini." Lalu dengan bijaksana Raja Sriwijaya pun menjawab, katanya begini teman-teman, "Oh itu maksud tujuanmu menghadapku. Baiklah, kerajaan kami Sriwijaya ini boleh saja semua orang berdagang di kerajaan ini. Tapi ada syaratnya. Setiap yang berdagang di kerajaan kekuasaan Sriwijaya harus memberikan pajak sebesar 20% dari hasil dagangan yang dijual di kerajaan kami." Pendek cerita, pemuda Tambun pun menyetujui. Menyetujui apa Kian? Persyaratan yang diberikan oleh Raja. Iya, persyaratan yang diberikan oleh Raja. Raja mana? Sriwijaya. Raja Sriwijaya. Wah konsen nih, semangat nih. Masih semangat sayang? Masih. Oke, Bunda akan lanjutkan. Lalu Pangeran Tambun pun dia mulai berdagang di Kerajaan Sriwijaya tersebut. Ya. Nah, masih penasaran enggak teman-teman? Masih. Bunda akan lanjutkan dongeng Bunda, tapi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Ana.